Selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Jumpa lagi bersama Pandurhani. Pandurhani untuk hari ini dengan Nia dan Febi, dengan Angelita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus, mengisahkan Yohanes yang didatangi oleh banyak orang untuk dibaptis. Maka Yohanes memberi kesaksian bahwa akan datang tokoh yang lebih berkuasa daripada dirinya. Membuka tali kasutnya pun, dia merasa tidak layak. Yohanes membaptis dengan air, tapi yang akan datang ini akan membaptis dengan Roh Kudus. Musim hujan sering diiringi petir. Terkadang memang hanya angin berhembus. Aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan dengan air, manusia masuk ke dalam air. Baptisan dengan Roh Kudus, Roh Kuduslah yang masuk di dalam diri manusia untuk menganugerahkan keselamatan. Yesus juga datang dari Nazaret yang di Galilea kepada Yohanes untuk dibaptis. Semua sesuai petunjuk komandan. Bila melanggar, pasti bernasib apes. Yesus dari Nazaret ke Sungai Yordan. Lalu dia dibaptis oleh Yohanes. Yesus ini tanpa dosa. Dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukan untuk tanda pertobatan. Dia mewakili seluruh umat manusia, mengakui segala dosa-dosa, dan datang kepada pertobatan, memberikan satu tanda konkret untuk bertobat itu melalui pembaptisan. Pada waktu Yesus dibaptis ini, ketika dia keluar dari air, maka Roh Kudus turun dalam rupa merpati dan terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Separuh tak boleh melebihi. Walaupun banyak yang merasa keberatan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Allah mau membebaskan manusia melalui Yesus dari penindasan dosa-dosa. Mari setiap hari kita baharui pembaptisan kita, menyatakan tobat di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Roh Kudus masuk di dalam diri kita dan membaharui hidup kita, membaharui cara-cara kita bertindak yang dijiwai oleh semangat cinta kasih sebagaimana diteladankan oleh Yesus sendiri. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selama ini, bagaimanakah kita mengekspresikan rasa syukur karena telah dibaptis dengan Roh Kudus dan boleh menyandang gelar sebagai anak Allah? Terima kasih. Berkat dalam.